Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Tatah Sungging, Faisal Tatah Sungging. Kali ini saya akan membagikan video proses ngeser wayang atau ngeses apa istilahnya ngangin-ngangin ke wayang. Jadi wayang itu bisa awet, biar awet wayang itu mengalami proses ngises wayang. Dises berarti dikeluarkan dari kotak. Nah, ini udah ada wayang saya, wayang satu kotak karya mbah saya, Mbah Tukul. Coraknya ya begini nih wayangnya, wayang Banyuwangi. Nah, saya akan memvideokan beberapa simpingan atau beberapa wayang koleksi dari kotak saya. Nah, ini mulai dari simpingan kiwo jenis buto, mulai dari Yaidal yang depan tuh, terus Prabu Mboko, dan ada tuh wayang Lembu Suro Maeso Suro, terus sampai ke bagian yang terkecil. Nah, alhamdulillah wayangnya udah terkumpul. Blur ya. Yeah. Nah, tokoh-tokoh ratu juga ada. Wayangnya sudah hampir komplit. Ya udah komplit, bukan hampir lagi, udah komplit. Ini simpingan kiwo kurang lebih 1 meter ya. Enak 7 meter. Nah, di simping clear ukuran 12 meter sudah cukup, wayang ini sudah layak. Ya, ada sebagian juga wayang lawas, wayang kuno yang digebal gerenjengannya. Kayak ini, wayang Lesmono ini. Nah, sebenarnya kan wayang lawas. Ini digebal gerenjengnya. Digebal gerenjeng. Ini Setiaki kemarin yang baru jadi, Setiaki kuning. Itu ada Prabu Setiajid ini. Nah, kurang lebih ada wayang sekitar 70-an simpingan kiwo, kalau nggak lebih. Sudah kemarin ngitung masih 70-an, nggak tahu kalau sekarang wayangnya tuh ditambahi aja. Gunungan ada 5. Nah, ini yang wayang bagian wayang kanan, simpingan tengen. Nah, mulai dari Braholo, Bayu. Nah, ini ada Werkudara lengkap, ada Gatotkaca. Gatotkaca ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, malah 7 Gatotkaca. Ji, Ro, Lu, Pat, Mo, 6. 6 ding. Oh, itu. 6. 6. Anoman 3. Ada satu lagi belum dipulas. Nah, terus turun. Doro Guru 3. Ada Durga. Prabu Kresna ada 3, untuk Dewa 2, Janokonya 2. Janokonya kurang banyak, mau buat lagi nih Masian, proses tatah Masian. Nah, untuk jangkepi, untuk jangkepi kotak. Nah, wayang Kaputren, Putren, sampai wayang bayi kecil. Nah, ini adalah wayang rompokan yang di kotak. Nah, untuk proses ngisis wayang nggak usah terlalu lama, cukup dikeluarkan habis itu terus diangin-anginkan saja. Diangin-anginkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian ditata ulang di dalam eblek, eblek wayang ini. Ini untuk clear ukuran 12 meter cukup.
itu. Kemarin pakai 8 meter aja turah. Sisa banyak. Maneman kalau enggak kesimpen. Oke, sudah wayangnya sudah dises. Diangin-anginkan. Nah, habis ini kita tata ke eblek. Gimana serunya nato di dalam eblek? Nah, kita simak videonya. Oke. Sunar. Guys, kayak ini Pak Sunar nih, guys. Titik 2 legend. Tapi kok tandanya tandanya di salinnya kok Pak. Mana enggak beruntungnya Mbak Sunar. Tata paling kondang yang Banyuwangi ya. Mbak Sunar. Tanu api. Karena ini titik loro. Ini Matswapati. Matswapati satu nih. Hilang di gua bareng dhewe. Hah? Iya. Matane hilang. Matane kan nasibnya kan anu. Gak enak, gak ketok mata itu. Jadi gambar itu. Dalang wi. Gue ngelak 8 toko, toko ini di gua mbak. Kayak nopal sama ini. Di sini lah. Ini tiga wayang, kan nyoba wayang gini, wayang di wayang gini. Ini kok. Cak gamelan ini. Ini gua cak gamelan ini. Ini toko hopong.
Assalamualaikum. Ngono tak? Iya. Wis tembung kok ya. Wis. Oh wis, wis tembung. Itu yang tembung. Ini neng di orang. Ini yang dirang gue. Padahal cedek. Oh, untuk gue yang bingung kita.